warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome back to my channel di Firza Sikumang. Guys, Firza pagi-pagi buta ya, udah pukul 8 pagi udah langsung tiba di Hotel Grand Mercure mau menjemput adikku tercinta Dava ya. Jadi ini hari terakhir dia ya untuk jalan-jalan di seputaran Kota Medan, karena nanti sore dia bakal flight balik lagi ke Jakarta guys. Nah, jadi langsung aja ya, kita tunggu dulu ya karena mereka lagi breakfast. Jadi setelah ini kita akan ajak Dava dan keluarga jalan-jalan keliling Kota Medan. Stay tune ya guys. Lagi ngapain Dava? Ini lagi nyoba parfum nih. Waduh, parfum apa itu Dava? Ini namanya tuh parfum Universe nih. Waduh. Aku coba, wanginya enak banget. Udah dicoba? Udah tadi. Kapan? Tadi. Kapan? Tadi. Coba lihat gimana cara Dava pakainya. Ini nih, aku ambil terus kita buka. Ada. Wah, enak sekali. Enak ya. Wanginya jangan... sampai sini Dava. Kalian jangan coba beli, jangan lupa beli ya guys. Enak banget tau. Aku aja nanti pingin beli. Wah. Beneran. Jangan lupa ya, nanti kalian beli juga. Apa nama Dava? Nama parfumnya Dava? Oh ya, lupa, sorry. Universe. Moonlight, wah keren. Jangan lupa ya guys, kalian harus coba karena ini enak banget wanginya aja sampai sini. Yang mau order langsung? Langsung aja ke Instagramnya. @Firza. Oke. Gimana perasaannya Dava? Seru banget. Seru ya, seru. Udah keliling Congafi tadi. Gimana, cerita dong sedikit. Ceritanya ya, saking banyak nih sejarahnya. Keseruan. Keseruan? Jadi, gimana yang ceritanya ya? Bingung juga sih. Bingung juga nyeritanya gimana. Tadi apa yang udah dapat pelajaran yang Dava pelajari dari Congafi tadi? Banyak banget, tapi itu di depan.
Ah, gak tahu sih dapat pelajaran apa tentang seorang pengusaha sih. Tentang seorang pengusaha Cina yang menikah dengan perempuan dari kota sini. Toilet. Oke. Saya bye-bye dulu. Bye-bye. Sampai ketemu lagi, guys. Terima kasih, Kumbang. Bye-bye. Ini loh. Itu toiletnya nih. Gimana pengalamannya tadi? Udah keliling Chong Afi, udah ke Istana Maimun. Bener. Apa kesan-kesannya Tante? Bolehlah cerita sedikit Tante. Ceritanya Kota Medan itu nyaman, kemudian ramah-ramah penduduknya, jadi kami di sini sangat terbantu sekali. Contohnya tadi pas di mana Istana Maimun ya, yang kemarin Dapa udah kesana, ketika datang lagi mereka tuh masih inget gitu loh Tan, jadi mereka juga ramah lah pokoknya. Alhamdulillah bisa keliling-keliling ya. Iya, taulah sedikit tentang sejarah Kota Medan ya Tan. Jadi, walaupun waktunya singkat tapi berkesan ya Tan. Justru itu yang paling penting ya kan. Jadi pulang dari Medan dengan membawa cerita, kemudian kenangan, mudah-mudahan ada rezeki lagi. Amin. Kita bisa berkunjung kembali ya Dapa. Amin. Kita bisa ke mana? Ke Brastagi. Lagi. Kita bisa ke Danau Toba. Wajib, harus ya. Mudah-mudahan. Pokoknya yang kedua kali kita wisata alam. Betul. Oke. Kita wisata dalam kota aja. Terbatas. Jam berapa Tante rencana pulang hari ini? Rencana hari ini pulang jam 5 sore, flight jam 5 sore, nanti kita jam 2 insyaallah ke bandara, karena bandaranya juga balik ke hotel dulu ya, balik ke hotel dulu, kita tadi beres-beres, tinggal check out, karena Dapa harus kembali ke sekolah, kembali berutinitas lagi ya, Oke, Tante apa aja tadi, udah beli oleh-oleh apa aja tadi Tante? Tadi beli apa ya Mas? Tadi beli kain, kain apa ya tadi ya bahasanya ya, kayak kain sarung gitu dengan corak, ada corak tarutung, ada corak apa lagi tadi, ada corak, pokoknya macam-macam lah hasilnya lah ya. Sama Dava beli ini loh, tanja. Wah, Dava beli tanja tuh, cantik ya, warna ungu ya, sama kayak matching kayak baju Tante Firza. Dava pakai terus dari tadi ya? Iya, Dava suka ya Dava ya? Iya, Dava ini suka sejarah ya Mas ya? Suka sejarah. Ini juga mirip yang kayak raja, raja ini raja di Upin Ipin. Oh, raja di Upin Ipin. Mirip tanjangnya. Karena dia suka nonton Upin Ipin ya? Ini namanya Raja Dava. Ayo, wisata Dava. Kuliner, wisata kuliner. Oke, ayo, langsung aja kita wisata kuliner dulu, oke? Kalau gitu sampai ketemu lagi di konten video berikutnya. Bye-bye!